biar tetap gigit kayak ada sisir-sisirnya gitu. Oh gitu, pakai apa? Boleh dong, boleh dong tipsnya. Ketemu lagi bersama saya Balena di episode kali ini. Pastinya seru banget karena banyak bintang tamu yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Nah, Balena masih ada di Jogja loh, dan bintang tamunya juga masih spesial, penyanyi dangdut dari Yogyakarta. Nah, sekarang Balena lagi ada di Crystal Lotus Hotel yang ada di Jogja, yang pasti buat kalian semua yang lagi jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa nginepnya di Crystal Lotus Hotel. Yang pastinya di sini aman, nyaman, dan tentram. Oke, kita membahas penyanyi dangdut seksi yang bergabung di manajemen Hasu Angel. Aku bilangnya Hasu ya, pakai H. Hasu Angel. Siapa lagi kalau bukan The Kiki. Hai. Kalau ini enggak berombak ya, kali ini. Hai. Halo. Apa kabar sayang? Gimana jobnya? Alhamdulillah sudah mulai lagi. Sudah mulai lagi ya. Ya, kemarin udah agak lamaan gara-gara koronce ya. Aduh, bentar lagi selesai kayaknya koronce. Dan job kamu juga tambah banyak lagi. Amin, kakak juga. Amin. Oke, ngomongin Hasu Angel. Aku ngomongnya gimana sih, takut salah. Hasu, iya kalau enggak ntar. Jangan sampai hanya enggak ada ya. Hasu Angel, kamu udah berapa lama bergabung dengan manajemen Hasu Angel ini? Kira-kira udah 5 tahunan. Oh, udah lama. Kira-kira, ya. Terus aku juga kan sering ngintipin Instagram kamu nih. Iya, nanti terimbilan loh. Gak apa-apa, ngintipin orang cantik. Kayaknya juga cantik. Terus kamu ini sering nyanyi dengan baju-baju tematik. Memang seperti itu konsepnya, atau memang kamu sendiri yang pengen, aku pengen kayak gini, tapi aku lihat di video-video teman-teman kamunya juga memang pakai tematik-tematik kayak begitu ya? Betul, iya, memang di Om Hasu itu dia punya konsep dengan tematik untuk ya mungkin ciri khasnya dia ya, gitu. Terus kita disuruh ya koleksi kostum sendiri-sendiri lah, kita usaha sendiri. Ya macam-macam, ada yang pakai Wonder Woman. Oh gitu. Iya, ada terus yang pakai perawat, ada yang pakai baju hansip, ya macam-macam. Okay. Tujuannya untuk apa? Untuk ya daya tarik jual dia ya. Oh gitu. Tapi memang seksi ya pakai baju itu. Tetap gitu. Seksi, iya. Seksi ya. Aku seorang biduan. Terus bagaimana perjalanan karir kamu selama ini? Katanya kamu dari Jakarta malah ke Jogja, bukan dari Jogja malah ke Jakarta. Gimana nih, bolak-balik ya? Iya, jadi ceritanya dulu itu aku kan kecil ikut eyang, memang udah ikut eyang, terus eyang pensiun, aku eyang balik ke kampung halaman, aku ikut ngintil karena anak eyang, terus sampai akhirnya udah nggak ada, tapi aku udah asik di sini, banyak teman, kerjaan juga ada, ya udah nyaman di sini, walaupun orang tua di sana, jadi suka kebalik. Iya, biasanya yang dari daerah mau ke ibu kota. Ini yang dari ibu kota malah ke daerah. Karena nyaman. Karena belum nyaman. Tentu nanti aku di sana punya kerjaan juga kan, mulai dari nol lagi. Aduh, puyeng. iya sih, benar-benar. Terus menurut kamu tuh seksi itu seperti apa sih? Seksi itu macam-macam sih ya, tergantung cara pandang orang sih ya. Kadang ngelihat mata aja udah seksi, seksi banget. Kadang ada yang ngomong doang, "Ih, seksi." Iya, benar. Ya kalau aku sih seksi itu apa ya? Cara kita memandang cowok kali ya. Oh gitu. Mandangnya seperti apa? Oh. Dia balas kita gitu. Sekali. Oke, terus apa yang kamu tonjolkan di diri kamu sendiri? Apa ya? Soalnya aku lihat nih ya, teman-teman kamu nih seksi-seksi ya kan?
Tetenya gede-gede gitu. Nah, di, kamu sendiri apa yang kamu tonjolkan gitu? Ya mungkin aku nebeng aja kali ya. Juga cadar juga sih. Enggak, kamu juga seksi, kamu seksi. Cuman apa yang kamu punya ciri khas apa di diri kamu nih gitu. Apa ya? Aku juga bingung, enggak tahu juga ciri khasku apa ya, gini-gini aja sih ya. Mungkin orang lainnya bisa menilai kali ya kenapa bisa tertarik sama aku juga enggak tahu. Mungkin kegoblokanku kali ya. Kamu nggak goblok, kamu tuh cantik. Ih, kakak cuman agak-agak gimana ya? Nggak, sorry. Terus, kalau kamu penyanyi atau artis luar negeri yang kamu suka, siapa yang menurut kamu seksi? Siapa? Artis luar negeri. Siapa ya? Ada yang kamu idolakan apa nggak? Misalkan Beyonce lah, apa siapa? Saya juga seksi sih dia. Kalau lebih idola tuh aku jujur nggak ada. Nggak ada, mengidolakan diri sendiri apa gitu ya? Juga sih. Oh, nggak juga. Pura-pura jelas pokoknya bahasa Inggrisnya itu pura-pura jelas. Oke. Terus di apa namanya Los Angeles ini ada berapa penyanyi? Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Nggak cuman kita, nggak cuman aku, nggak cuman si Anggun aja, nggak cuman dia, banyak dia. Om Asu tuh punya banyak karena kadang dia sehari kan belum tentu kadang lebih dari satu jobnya, jadi kan dia harus punya serepan gitu kan, punya stok ya banyak lah. Kalau laki punya stok nggak? Hah? Laki punya stok nggak? Ada nggak ya? Rahasia dong. Oh, rahasia. Terus sekarang udah punya pasangan apa belum sih? Pasangan? Apalah arti pasangan ya. Kalau aku mah yang penting cari duit. Pasangan mah sampingan aja. Sampingan. Ya, untuk pemuas nafsu. Terus kalau kamu lagi pengen melampiaskan hasrat kamu gimana dong? Kalau nggak ada pasangan? Wah, gampang. Cari banyak. Cari di mana? Cari di mana? Cari di mana? Cari di perempatan. Di perempatan, di pasar, di ojek ada kayaknya. Burung nganggur ini banyak. Tapi enggak loh, cewek seksi, cantik, orang-orang nih, teman-teman kamu rambutnya panjang. Kenapa kamu memilih rambut pendek? Nah, sebenarnya bukan untuk ciri kasih. Aku itu orangnya seneng yang simple, enggak ribet. Oh gitu. Karena kalau rambut panjang kan harus yang gini gitu, eneng monong ini, aduh ribet. Seneng yang simple. Simple aja. Yeah. Simple dung. Dung. Terus kan di Los Angeles ini punya beberapa gaya apa namanya ciri khas jogetnya. Teman-temannya. Nah kamu sendiri punya ciri khas nggak? Kan ada yang ombak-ombak, ada yang mental-mentul, apalagi tuh. Aduh, kuntul-kuntul kalau aku. Gimana ya? Kalau aku tuh biasa naik terata, naik tuh yang aneh-aneh lah pokoknya ekstrim gitu. Oh gitu, ya. naik ke itu ya, apa namanya? Oh manjat-manjat. Panggung itu ya? Oh iya, gitu. Pokoknya ya. Nggak serem kan? Hah? Nggak takut? Mantan tukang itu, tukang naik pohon. pernah eksiden nggak sih kalau pas lagi kamu naik ke atas gitu kesleo gitu kayak pernah, gitu pernah nggak sih? Pernah pakai sepatu gaya biar kelihatan cantik, pakai sepatu tinggi gitu kan di panggung, langsung kesleo, tapi langsung berdiri lagi. Habis itu pijet tetap kesleo sakit, kebanyakan gaya. Oh gitu. Terus sekarang nggak bisa dong karena panggung di luarnya belum ada. Belum ada sih, lebih ke privat sih sekarang. Gathering, iya, gitu ya. Kafe. Kafe, ya. Kalau kafe itu banyak saweran ya? Saweran ya, kadang ada. Ada. Ada ya. Tiap hari nyanyinya apa gimana? Kalau untuk sekarang sih ya alhamdulillah ada. Ada, walaupun nggak kayak seperti sebelum pandemi lah, tapi tetap ada. Sawer ya alhamdulillah ya, lumayan buat bayar cicilan ya anak-anak. Terus kamu sendiri untuk memikat para laki-laki, wah yang lagi nonton kamu nih ya kan, biar mereka suka nih dengan gaya kamu, dengan goyangan kamu, dengan nyanyinya kamu, apakah kamu punya trik tersendiri daripada teman-teman kamu?
Terik. Apa ya? Kalau terik sih paling langsung jurusnya pakai jurus gila. Oh ya, jurus gila yang kayak gimana? Iya, langsung menggemparkan panggung aja, langsung kayak orang tahu jantilan enggak? Enggak tahu. Enggak. Tahu ondel-ondel enggak? Tahu. Ya semacam itulah. Ya gitu. Terus cewek secantik ini mau kayak begitu? Yang mana lagi kak? Ini demi demi cuan. Gitu. Oke. Okay. Terus kan kamu sukanya manjat-manjat. Manjat-manjat. Kalau ke pasangan kamu, kamu suka manjat juga apa enggak? Oh. Apa suka dipanjat? Kalau aku mah lebih suka memanjat dong. Oh gitu. Lebih suka memanjat. Kalau kakak sukanya gimana? Aku suka semua. Malah dia nanya balik, yang hostnya yang mana? Dia nanya balik, drop dong. Oke. Terus kalau kamu nih sama apa pasangan kamu sendiri, nggak mungkin lah, benar nggak sih? Kalau misalkan nggak munafik untuk berhubungan bercinta, iya kan? Karena memang normal. Itu jamu. Jamu apa? Jamu kuat. Oke. Okay. kamu suka pakai jamu nggak? Suka pakai jamu singset, rapet, kayak gitu. Oh iya dong, biar tetap gigit kayak ada sisir-sisirnya gitu. Oh gitu, pakai apa? Boleh dong tipsnya. Kenapa jadi kelihatan? Harus dirukiah. Kenapa ketawanya jadi begini? Cantik-cantik bocor. Iya dong, kita sebagai cewek kan harus pintar merawat ya. Merawat itu kan gak harus yang kekinian dengan biaya mahal kan. Tradisional pun juga banyak caranya. Ya, yang penting utama cewek itu kan harus bersih ya. Kebersihan. Iya, biar apa ya? Biar disayang sama pasangan dong. Nah, kamu dipasang enggak? Disayang enggak sama pasangan? Oh, disayang. Katanya enggak. Katanya enggak ada. Aduh, gimana ini? Mancingnya pinter ya, gimana kakak ya? Gimana ini, kakak pemirsa? Katanya tadi tidak ada pasangan. Nah, sekarang kok ada pasangan di saat-saat tertentu aja. Oh, gitu. Saat pengen ada pasangan ada. Iya. Saat enggak mau ya udah enggak ada gitu. Aja. Oh, cucu Anda ya? Bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Iya, bisa. Oh, berarti kamu ini ciri khasnya dengan seksinya kamu. Iya, begitulah. Seksinya ya menurut pikiran Anda masing-masing. Di badan kamu ada berapa tato? Tato satu doang. Di kaki? Mm-mm. Oh gitu. Ngangkangnya jangan gitu juga, say. Oh agak gitu. Ada yang ngeganjel soalnya. Oh gitu. Oh jadi war-war nih ceritanya. Enggak dong. Curiga gak punya pasangan karena saya? Enggak dong. Oh berarti tetap rapi. Kenapa? Karena sering disetrika. Oh iya. Gimana caranya? Biar tidak menggelambi. Oh, gitu. Lurus ya, Wak. Lurus, khas rapi. Oke. Aduh, ya ampun, tambah kesini obrolannya tambah hot lagi. Tadinya kita cuma mau membahas soal karirnya. Iya. Malah meleset kemana-mana, oh, toh. Sering mancing, Kak Balena. Ya, karena sering mancing-mancing. Tapi tidak mancing keributan. Oh, jangan. Terima kasih banyak loh. Iya. Kamu udah datang di BO. Iya. Next time kamu datang lagi ke sini. Amin. Dan sukses juga buat karirnya. Sama, sukses Kak Balena juga. Buat apa? Hasu Angel-nya. Hasu Angel ini ada, misalkan ada grup Hasu Angel cuma ada 3 orang atau ada 4 orang atau gimana? Apa memang keseluruhannya memang disebut Hasu Angel? Ya lebih ke Om Hasunya sih, memang Hasu Angel gitu aja. Oh gitu. Tapi anggotanya dia banyak. Oke. Salam juga buat artis-artisnya Hasu Angel dan manajemennya juga. Sukses selalu ya sayangnya. Kakak juga. Terima kasih. Tambah cantik. Kamu juga cantik iya, banget. Tambah glowing. Enggak, saya kepanasan, tambah berjerawat di sini. Pokoknya terima kasih banyak buat Dek Kiki. Aduh, iya. Kok panggilnya Dek sih? Panggil saya kakak. Oke, terima kasih banyak iya, sayang. Sama-sama. Sukses selalu. Dan satu kata lagi dong buat di BO. Di BO mau dong seseksi-seksinya kamu. Di BO mau dong.
Asik, tepuk tangan dong guys. Thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama, sayang. Sama-sama, Kak. I love you pokoknya. Yeah, thank you.